bawang putih. Oke, sudah matang. Cut. Tak cemplung nih ini ya. Tas tiram tok wae ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Ati di sini. Hari ini adalah hari terakhir malam Imlek teman-teman ya. Maksudnya adalah malam ini adalah malam Imlek. Besok itu sudah Imlek tanggal 31 Januari ya. Hari ini adalah tanggal 30 Januari. Tadi siang majikan saya sudah sampai di sini, majikan besar saya ya teman-teman ya, sudah nyampe di sini, sudah datang ke rumahnya Simbah. Saya juga menyiapkan makan siangnya mereka ya. Jadi saya tadi siang juga sudah masak untuk mereka. Lalu malam ini juga saya masak lagi buat majikan besar aku dan yang lain-lainnya ya. Pokoknya ini berapa ya, hari ini itu ada 8 orang ya. Dan saya persiapkan spesial menu, yaitu saya bikin seblak tapi ala Taiwan teman-teman ya, seperti yang aku pernah kasih tahu atau pernah aku masak sebelumnya ya. Ada daging ayam, cabai, tomat, sayuran, dan juga ada kayak bakso sejenis ikan kayak gitu, apa tempura lah kayak gitu ya. Dan juga saya pakai jamur, pakai sayur kayak gitu. Dan juga teman-teman ya, karena majikan saya itu, yang majikan besar itu, suka telur dan jamur, jadi saya juga siapkan telur dan jamur ini. Pokoknya ini tadi itu menu maksudnya itu apa ya, singkat ya teman-teman ya. Pokoknya neng kulkas neng ini apa ya wis tak satukan, ini gimana kayak gitu caranya masak ini, bikin menu ini. Karena tadi siang saya juga sudah bikin telur dadar dan jamur. Majikan besar saya itu ya suka banget namanya telur dan jamur. Saya juga mempersiapkan udang teman-teman ya. Saya juga mempersiapkan sayur kobis, terus sayuran hijau, dan juga saya menyiapkan babi, kaki babi ya, untuk menu malam ini. Jadi malam ini tuh menunya banyak. Tak lupa juga saya siapkan ikan ya. Ikan ini ikan kesukaan majikan besar juga. Dan juga saya siapkan tahu kayak gitu ya. Pokoknya hari ini tuh menu-menu yang semuanya adalah kesukaan majikan aku, majikan besar ya. Majikan yang pertama, karena saya di sini tuh majikanku banyak. Majikan 1, majikan 2, majikan 3 kayak gitu. Banyak sekali. Oke, nggak perlu lama-lama, kita yuk masak. Oh iya, saya bikin seblaknya kasih cabenya 2 saja ya, takut dia itu nanti kepedesan. Tapi si ganteng itu suka lah makan mie kayak gitu, suka. Si ganteng itu ada di sini. Aku tuh kalau ada si ganteng ke sini itu seneng banget teman-teman ya, karena dia itu suka makan dan saya suka masak. Nah kan cocok kan, kalau ada yang satu suka makan dan ada yang satu suka masak, jadi cocok. Jadi saya itu seneng masak orangnya, walaupun cuma dimakan sendiri gitu. Saya lapar teman-teman, makan biskuit. Tadi pagi saya itu kan antar kakek ke salon teman-teman ya, biasa 1 bulan sekali. Kan di luar itu hujan deras, jadi naik bis itu hujan deras. Dan juga saya pulang masak makan siang buat majikan besar aku kesini dan juga anaknya. Dan saya juga makan dengan semangkok besar kayak gitu. Tak nggo warawiri wes luwe, saiki luwe. Sekarang pukul 6, majikan besar belum datang ke sini. Biasanya sih 6:30 ya, 6:30 baru kumpul di sini kayak gitu. Oke, sambil saya goreng tahu sama ikannya juga sudah saya goreng, saya ngambil ini. Luwe sih, soalnya ora apa-apa mangan iki dhisik. Di luar pun sih masih udan, pacak esok mangke sih udan ya. Ora terang-terang, malah pacak mambungi udan teman-teman ya. Terus duwinginnya minta ampun. Aku ya, lek ora masak karo obor-obor kompor kademen. Aku jadi nek kecap aku tuh masak, jaketku tuh tak lepas teman-teman ya, karena ada kompor itu jadinya tuh awak tuh anget. Jadi bisa mengurangi rasa dingin. Ugang. Tahunya anget-anget. Mereka sudah datang teman-teman ya, tahunya pas anget-anget panas, mantep kayak gini. Oke, siap untuk disajikan. Mereka sudah semuanya datang teman-teman, ayo kita sajikan. Sekarang saya memasak Itali mie teman-teman ya. Tuangkan minyak teman-teman ya, bawang putih, bawang merah,
saya masukkan ayamnya. Lanjut, saya kasih cabai. Karena saya takut majikan saya kepedesan makan ya teman-teman ya, jadi saya kasih cabai dua saja. Saya masukkan jamur, saya masukkan bakso ikan, ini fish cake kayak gitu loh teman-teman, kayak tempura yang dari ikan. Masukkan minyak. Garam. Lalu saya masukkan sayur. Sedikit air saja teman-teman ya. Aku karena nggak mau terlalu berair ya, jadi saya nggak menggunakan air terlalu banyak. Tomat masuk. Garam. Kaldu. Satu butir telur. Ini 2 butir telur teman-teman ya. Satu telur kok kurang. Lalu saya kasih sedikit tepung tapioka, tepung kanji ya. Oke, sudah matang. Jadi 2 piring teman-teman ya, seblak rasa Taiwan, seblak ala Indonesia. Gimana reaksinya si ganteng? Yuk kita ke sana. Halo, Lailo Min. Dan udangnya kita rebus. Ini udangnya juga sudah matang teman-teman ya. Tadi seblaknya lupa saya kasih merica teman-teman, nggak apa-apa. Udah ada cabenya, sudah agak-agak pedes ya. Dan ini udangnya pun sudah matang. Ini tadi bekas goreng tahu teman-teman ya. Saya mau tumis telur. Tak cemplung nih ini ya. Oke, kita orek-orek kayak gini. Diteng nih ya teman-teman ya, mateng lah pokoknya. Oke, kita angkat. Tumis bumbunya lagi. Tumis bumbu bawang putih, bawang merah, bawang bombay deng. Kemudian saya masukkan jamur dan koronya. Teng sampai mateng ya teman-teman. Kemudian saya masukkan tomat. Tomat ini ora terlalu mateng juga nggak apa-apa sih. Kemudian telurnya kita masukkan. Lalu saus tiram. Saus tiram tok wae ya. Lalu apa namanya? Merica bubuk. Kita aduk. Udah gini aja, lalu dimatikan kompornya, kemudian disajikan. Ini itu karena terinspirasi majikan aku itu suka telur dan jamur teman-teman ya, jadi saya itu selalu ngakalin bagaimana caranya telur dan jamur ini ya, setiap kali kesini tuh, karena dia itu jarang-jarang kesini. Nah udah mateng, kita taburin daun bawang dan matikan kompor. Ini resep baru teman-teman. Ini resep baru teman-teman ya. Tumis telur dan jamur, mantep. Wajib kalian coba buat majikan. Ini majikan besar pasti sangat suka banget. Wow. Tumis jamur dan telur. Lailo. Kan minyak, bawang putih, kobe.
garam. Oke, sudah mateng. Tumis kubis, bumbu, bawang putih, garam. Nah, gitu aja. Ini daun ubi jalarnya teman-teman ya, saya rebus. Oke, sudah mateng. Saya matikan kompor. Dan saya taruh sini ya. Ini adalah bumbunya, bawang putih mentah dan saus tiram minyak. Udah gitu aja. Ini enak banget, kesukaannya simbahku. Kayak gini teman-teman ya, ini kesukaannya simbahku. Oke, sudah selesai saya memasaknya. Terakhir adalah ini sayur ubi jaler. Saya mau makan teman-teman, saya keluarkan kesukaan saya yaitu cabai rawit. Nggak ada waktu saya mau bikin sambal. Renek waktu, letak lombok wae. Nggih mangan mie kemang. Lekne lombok iki ge tambah mantep. Soalnya kita lidah orang Indonesia. Yuk kita makan. Cuci tangan dulu. Mie sebelahnya teman-teman, kari bagi aku. Taruh sini, mangkok. Telur jamurnya. Telur jamurnya, enak itu. Ikan ambil sebelum makan kita berdoa dulu semua apa yang kita usahakan menjadikan tubuh kita sehat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akong siwan wona geta. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan, udang, dikupasin sama adik. Lombok. Tomat. Nah, tomat ini aku senang. Sambil rasa senang teman-teman.一半再动，三分之一。阿公在这里。对。
Mangan tomat ini aku seneng. Lek di sambel rasanya. Ikan teman-teman. Ni有吃完的,你有吃完的。啊, 很飽了。你過年最辛苦。沒有啦。沒有啦。有這麼清操。現在都是一根。 就火鍋燙熟就可以。 perhatian banget. Udang lagi teman-teman. Makan sudah kenyang, makan sudah selesai. Alhamdulillah semuanya habis teman-teman. Minyak juga habis, telur dan jamurnya juga sudah habis, semuanya habis. Alhamdulillah, majikan suka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat, khususnya teman Dewi dimanapun berada. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Korah-korah. Pokoknya tersi, wono. Wes sore ini sing kerapen. Tersi. Yunggur babine tok lah, babine karena sak panci dadi ora entek. Karo sesuk neh kayak gitu sih, lek babine. Ini teman-teman buahnya sudah saya siapkan ya. Apel dan tomat. Ini tomat manisnya minta ampun, pokoknya manis banget. Hmm.